artis yang namanya Simon itu yang jadi idolanya para cewek-cewek. Masa kamu nggak tahu sih, nggak kenal? Oh itu, iya kenal aku dia. Orang dia terkenal banget kan lagi viral. Iya. Eh kamu tau nggak, ternyata tuh dia masih jomblo loh. Serius? Iya. Dan kayak gitu masih jomblo. Kasian banget ya. Iya. Oh iya Cin, bahan-bahan kopi kan udah mau habis. Boleh minta tolong gak beliin bahan-bahannya? Pakai mobil Cici aja, gak apa-apa. Iya, aku beliin. Emang serius sih pakai mobil Cici? Iya, gak apa-apa. Takutnya kan kamu repot nanti bawa barang-barangnya. Atau gak nanti hujan, gimana kamu nanti kehujanan? Ya udah deh, ya. Aku ya. Jalan sekarang ya. Oke, thank you ya Cin. Iya. Hati-hati. Barang-barang lagi pada mahal lagi. Iya maaf ya. Aduh bisa rugi nih kafe gue. Lo bisa bawa motor gak sih? Iya maaf ya, remnya blong. Banyak punya kafe. Terus lo pikir biji kopi sebanyak ini buat apa? Ya udah nanti saya ganti. Saya nggak bakal kabur kok. Tuh ya tuh, mobil gue juga lecet nih. Lo tahu kan ini mobil mahal. Terus gimana nih? Lo harus ganti rugi semuanya sampai selesai. Iya maaf, nanti aku ganti semuanya ini. Oh, gue nggak mau tahu. Hari ini juga lo harus beresin semua masalah ini ya. Titik. Duh, gimana nih? Kafe gue bisa rugi nih kalau kayak gini. Mana barang-barang lagi pada naik semua lagi. Gimana sih lo bawa motor? Ya udah, kita belanja lagi aja ya keperluan kamu. Kamu Simon Adam? Oh ya, ini nanti yang lecet kita bawa ke bengkel aja ya. Iya, makasih. Yaudah, belanja yuk. Yaudah, yuk. Oh ya, kita langsung ke bengkel aja yuk. Ya udah, ayo. Biar nanti motor aku simpen sini aja dulu, ya. Oke. Ya. Sekali lagi aku minta maaf ya. Gara-gara aku, belanjaan kamu jadi berantakan tadi. Iya, nggak apa-apa kok. Aku juga minta maaf ya. Tadi udah sempat marah-marah sama kamu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting, kamu nggak kenapa-napa kan? Aku nggak apa-apa kok. Oh iya, sebenarnya mobil ini tuh... Udah nggak apa-apa. Kamu tenang aja. Pokoknya mobil ini beres. Aku kan tadi udah janji sama kamu. Aku mau ganti rugi semuanya. Iya sih, makasih deh. Ya. Kamu hebat ya, masih muda udah punya usaha sendiri, punya kafe, punya mobil bagus lagi. Aku salut sama kamu. Enggak, aku tuh sebenarnya cuma... Nah, ini nih yang aku suka, merendah dan gak sombong. Tapi cuma galak dikit sih. Ngomong-ngomong, kamu udah nikah atau punya pacar? Aku tuh masih jomblo, sama kayak kamu. Kamu bisa aja. Ini kayaknya udah mau nyampe di bentar lagi. Kita nggak jalan-jalan dulu aja? Ya, Ci. Oh, ini aku udah di jalan pulang kok. Tunggu ya, Ci. Oke. Okay. Kamu udah ada yang nungguin ya? Iya nih, aku buru-buru udah ada janji. Ya udah deh. Bentar lagi juga nyampe nih.
HP-nya. Nah, yaudah cepetan deh kamu keluar, aku buru-buru nih. Oh yaudah. Yah, namanya siapa ya tadi? Gue lupa gak kenalan lagi tadi. Yang punya mobil silver itu cewek kan? Iya, cewek. Dia yang punya kafe ini? Iya, benar. Ada ya orangnya? Ada, langsung masuk aja ke dalam, Pak. Masih ya. Kamu Simon kan? Bentar. Kamu Simon Adang kan? Artis yang lagi viral itu. Iya kan? Ngomong-ngomong makasih loh udah mau datang ke Cafe Cici. Cafe Cici? Iya, iya ini Cafe Cici. Terus mobil yang silver itu? Iya, itu mobil Cici. Udah ngobrol aja dalam aja yuk. Enggak, bentar. Nanti Cici bikinin kopi spesial pokoknya. Gratis, senang aja. Ayo masuk dulu. Ayo. Bentar, duduk dulu. Mau pesen apa, Cin! Cin, ada tamu spesial nih, Cin! Bentar ya. Bentar. Kamu sambil pilih-pilih aja mau yang mana ya. Bentar. Cin! Buruan, apa, Ci? Pokoknya bikinin es kopi susu cinta yang spesial banget. Buat tamu kita yang spesial. Buruan ya. Tamu spesial yang mana? Ada deh, pokoknya pasti kamu tahu. Buruan, pokoknya nggak pakai lama ya. Takut tamunya keburu kabur. Iya. Buruan. Siapa sih tamu spesialnya? Pokoknya kamu harus cobain menu favorit di kafe ini ya. Bukan Ci, maksud saya kesini itu. Saya mau nemuin seseorang pemilik kafe ini dan pemilik mobil silver itu. Iya, pemilik kafe ini dan pemilik mobil silver itu ya Cici. Udah tenang aja, pokoknya makanan dan minuman semuanya gratis tis buat kamu. Iya. Ngomong-ngomong ada apa ya kamu mau ketemu Cici? Bukan ketemu Cici. Saya itu kesini mau ketemu seseorang Ci, perempuan. Jadi saya pernah ketemu dia seminggu yang lalu. Cuman saya lupa nanya namanya. Saya belum kenalan sama dia. Cici ini siapa sih? Kenapa ada itu orang di sini sih? Pusing banget gue, kenapa ada itu orang di sini? Malah banget gue kalau ketawa. Cing, buruan. Parah banget sih. Iya Ci, udah jadi minumannya Ci. Harus gimana nih? Cing, buruan Cing. Iya Ci, iya. Cinta, ngapain kamu bolak-balik dari tadi? Sini buruan, antar minumannya. Dia yang kamu maksud.
Iya, maksud aku dia. Ya, dia mah namanya cinta. Sini, Cim, duduk. Oh, jadi kalian sebelumnya udah pernah bertemu? Iya, udah, Ci. Maaf ya, Bang Mon. Sebenarnya mobil di depan itu sama kafe ini semuanya punya Cici. Jangan bilang gitu. Mon, si Cinta ini udah Cici anggap kayak anak sendiri. Dia yang ngurus semua keperluan kafe sampai kafe bisa sebagus ini. Kelihatannya kalian udah akrab ya sebelumnya. Tapi belum saling tahu namanya. Emang aneh anak muda zaman sekarang. Simon, ini kopi bikinan Cinta, menu favorit di kafe ini loh. Wah. Kamu harus coba lah. Aku cobain ya, Ci. Ya. Ya udah, Cici mau pergi dulu ya. Udah, kalian lanjut aja ngobrolnya. Oh iya, Cinta. Jangan galak-galak ya. Nagih Simon, kayak minggu lalu dia nabrak mobil Cici. Udah ya, Cici pergi dulu ya. Dah.